들어와. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izin menyimpulkan yang komandan. Jadi yang kita lihat tayangan berikut ini barusan tadi, jadi itu merupakan tayangan seseorang anak yang tidak menggunakan narkoba dan menggunakan narkoba. Kita lihat jelas sekali di tayangan berikut ini, yang tidak menggunakan narkoba prestasi banyak bermacam-macam prestasi dan kehidupannya lebih cerah ke depannya. Sedangkan kita lihat orang yang menggunakan narkoba hidupnya berantakan, hancur, prestasinya pun tidak ada. Kita lihat di video tadi yang tidak menggunakan narkoba banyak berbagai macam prestasi-prestasi yang diraihnya. Sedangkan yang tidak menggunakan narkoba kita lihat hancur prestasinya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ini. Terima kasih. Ya, tanggapannya baik sekali ya. Berarti dia betul menyimak video tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan buat tanggal. Mana guru pendampingnya di waktu dari SMA 15. Ya, terima kasih. Kemudian punya masa depan yang cerah. Pilih yang berikutnya lagi. Jadi, terjadi kalian anak kami, dia ya, kan simak tim di depan, nanti kita cek ya, apa pendapat. Kecelakaan lalu lintas.
kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun pengguna pemudik dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya terlihat baru di jalan raya tanpa menggunakan kolom standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah agar pengemudi itu menjadi tertib dan terhindar daripada kecelakaan lalu lintas.
Saya ulang, fungsi daripada rambu adalah memberikan syarat kepada pengemudi agar pengemudi menjadi tertib prioritas dan terhindar dari kecelakaan prioritas. Next, yang berwarna yang berwarna itu ya merah. Nah, yang berwarna merah ini kalian tidak perlu menghafal, tidak perlu menghafal, asal dia dilihat warnanya merah, berarti tidak disebut dengan rambu. Beratnya rambu larangan ini, contoh misalnya S dan B itu artinya kalau S dicoret tidak boleh stop atau berhenti. Tapi kalau dicoret B, arti daripada parkir itu apabila pengemudi meninggalkan, ya meninggalkan kendaraan. Buat bapak guru dan ibu guru, tidak saya sulit menerangkannya. Kalau lagi merah, bapak tidak boleh masuk. Betul nggak tuh? Bu, halo bu, kalau lagi merah boleh nggak bapak masuk? Tidak boleh. Kok lama ketawanya Pak Idris? Ya, ini tidak boleh kan? Berikut yang berwarna kuning. Oh, biru. Yang biru ini adalah rambu perintah. Rambu perintah, ikuti saja sesuai dengan tanda marah. Kalau belok ke kiri, kalau lurusnya lurus. Pak guru dan ibu guru yang seusia saya, ingat, pernah nggak kita dulu nonton Cintaku di Kampus Biru? Pemainnya Roy Marcon, ya kan? Nah, biru itu adalah lambang ketuhanan, lambang keistimewaan. Jangan ada cinta yang lain selain daripada diriku. Kira-kira gitu ya. Terima kasih.
berdua. Ibu tangan lo. Pantunnya tadi kayak gini. Dari melawan kemarilah untuk membeli buah rambutan. Wahai anakku sayang, hati-hati berkendaraan agar kamu selamat sampai tujuan.